Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, dan salam sejahtera. Hari ini aku nak buat video tukar IACV manual. Tujuan aku tukar ni pasal timing aku dah tak lekat kan. Dia timing jadi tinggi. Servis TV, servis TV dan servis TPS semua dah buat dah, semua dah servis, tapi still jadi macam tu juga. So, aku nak tukar. Bila start motor timing tinggi. Kita tengok eh. Okay, kita start motor, tengok timing jadi tinggi. Tak pernah jadi 1.5 macam standard dulu kan. Timing tinggi tu, so aku nak buka IACV. Jom buka. Okay, first kali kalau motor korang ada bakul je, korang buka bakul dulu lah. Lepas tu baru buka benda ni. Buka benda ni, buka ni, and then baru boleh kita tukar IACV tu lah. So bagi aku tu cara dia. Okay, kita buka bakul dulu. Kalau motor yang ada bakul lah, kita buka bakul dulu. Sama bawah ni. Kita buka lengki yang belah kanan pula. Okey, bakul dah buka. Baru buka bakul. Itu baru kita buka lengki yang ni. Buka seat, kita buka dua skru ni, satu sini, satu sini. Yang kabel ni cabut tu keluarkan. Ok, buka. Okay, just tarik dia ni. Tarik yang cermat lah tapi kan. Tarik dia. Dah sama dengan tarik. Okay, buka cover set ni. Dia dah buka ni, kita boleh nampak ada, nampak lah komponen kat dalam dia. So ini lah IACV dia. Ok, kalau korang nak tahu, IACV aku bunyi lagi, boleh-boleh bunyi lagi, dengar eh. Bunyi crack tu kan, tapi timing tak dekat. So dah servis semua, still the same, still sama. So aku ingat nak pakai yang manual je lah. Buat masa sekarang ni pakai yang manual dulu. Ada bajet lebih boleh tukar yang original lah. Okay, kita buka 3 skru ni. 1, 2, 3. Okay, kita buka.
buka ni hati-hati eh. Skru kecil ni jangan hilang lah. Hilang jatuh dalam celah-celah tu susah lah nak pergi ambil pula. Nah, ya. Okey. Pakai hati-hati. Okay, bila dah buka ni dia setanggalkan. So masa korang buka IACV ni pastikan kunci dah off eh. Jangan buka masa dia tengah on. Takut ada kacau ECU ke apa kan. So buka je. Tarik. Dan kabel ni jangan buka, biar je. Sorok lah kat mana-mana pun. Aku sorok kat celah-celah ni je. Sorok yang macam tu. Ni pandailah korang sorok nanti. So ambil TPS, sorry, ambil IACV yang minum tadi. Just pasang je. Plug and play. Okay, pasang. Sikat skru balik. So kita ikat skru balik. ICV yang lama tu aku tak buka punya kabel, boleh nampak sini. Aku sorok kat tepi ni je. So selit lah celah-celah mana yang korang suka. So aku selit kat sini je. Supaya tak kena air ke apa. Aku tersorok sikit lah. So kita ikat skru ni balik. Ikat dengan cermat. Aku punya skru ni dah teruk lah. Dia punya bunga skru tu dah habis kan. Hati-hati lah korang nak ikat ni hati-hati lah. Selalu buka pasang jadi macam ni lah. Tapi tu lah. Mesti boleh pakai je, pakai lah. Okay, boleh ikat ni lah. Alright. Dah ikat. Tiga-tiga skru tu. Okay, nak set timing dia pula. Dah pasang, kita set timing dia pula. Okay, cara nak set timing dia. Okay, IACV dah pasang. Just start engine macam biasa. Lepas tu start engine. Standard 1.6 sampai tadi 1.6 bawah 2 lah. So aku nak set antara tu lah. So kita nak set ni tu lah sini. Okay. Itu saja.
Oke. Okay. Alright.